Oke, Mbak. Ini Mbak ya, hasil rampokannya ya? Iya, nah ini dong teman-teman. Tuh, teman-teman sahabat pecinta mini. Ini sancang yang saya rampok ya. Ini kita bahasanya bukan borong, tapi kita bahasanya rampok aja ya. Nih, lihat kan, bagus-bagus. Hai, ketemu lagi dengan saya, Yudi, suka bonsai mini. Nonton channel Yudi Animasi. Di video kali ini saya sedang berada di Batavia. Ini ada tamu jauh datang ke Batavia bonsai. Itu dia tuh. Nah, itu dia tuh. Oke. Mbak. Iya, Om. Nah, ini dengan Mbak Mutia. Jadi saya Mutia bonsai. Enggak tuh, Om, gini. Ini saya yang ketinggian apa gimana nih? Enggak, sebetulnya saya tuh tinggi, tapi saya emang enggak sombong. Oh iya ya. Ya, Mbak. Ya gimana? Ya, ini udah datang ke sini ya. Ini salah satu trainer yang saya kenal spesialis bonsai-bonsai mini. Nah, ini. Mungkin teman-teman yang pernah nonton dulu 2 tahun lalu kali ya. Satu tahun lalu kayaknya. Iya, satu tahun lalu. Saya datang ke rumahnya Mbak Sri Mutia. Itu terakhir saya datang ya. Benar-benar. Itu terakhir kita bikin video juga ya. Terakhir ketemu dan ini tiba-tiba datang. Udah mulai di sini ya. Enggak tahu nih mau ngapain, kayaknya mau ngerampok sancang saya kayaknya dia nih. Ah iya, benar banget. Jadi enggak, saya hai aja ya buat teman-teman semua yang memang pecintanya tanaman hias mini. Saya Mutia Bonsai. Di sini juga sebenarnya kita silaturahmi aja ya, tapi kalau ada kemungkinan juga sih, kalau sancangnya bagus-bagus kita rampok juga sancangnya, Om Yudi ya. Jadi bukan kata borong ya, tapi kata bukan, rampok. Kita kata rampok aja. Oke, Mbak. Jadi ini selain ke Batavia nanti mau... Kita juga nanti kita ke Condet. Ke Condet juga kita kan mau lihat pot-pot keramik juga yang di Condet ya. Jadi sekalian silaturahmi aja. Jadi judulnya hari ini saya nganterin Mbak Sri jalan-jalan. Ah benar, boleh kayak gitu deh. Jakarta. Jadi teman-teman yang dari luar Jakarta mau datang ke Jakarta, saya temenin jalan-jalan. Tapi khusus cewek ya. Cowok ogah saya. tapi kalau cewek juga pasti, kalau Yudi lihat dulu cabi apa enggak. Kalau cabi sih pasti. Oh ya, yang cabi-cabi aja dianterin ya. Oke. Jadi ini Mbak juga datang sama suami. Sama suami ya. Kita datang berdua ke sini. Itu lagi sibuk tuh di situ ya? Iya, di sana juga kita tuh mau tutorial kayak wiring juga ya. Nanti kita bikin video aja ya, Om ya. Iya, boleh. Oke. Terus suara pesawat mau jemput Mbak Sri apa ya? Bisa jadi. Oke deh, Mbak. Mungkin untuk video kali ini ya, kedatangan hari ini ya, sekolah silaturahmi sini tuh. Jadi selanjutnya nanti saya nemenin Mbak Sri juga mau ke studio keramik Aprilia. Sama judulnya mau ngerampok. Tahu aja. Oke, Mbak, makasih Mbak ya. Sama-sama. Masih nah. Mau ngoten? Iya, masih di sini. Nih. Nah, ini. Nah, kalau ini nih kebetulan suaminya Mutia Bonsai. Enggak, maksudnya kan ada yang belum tahu ya. Belum tahu ini tuh. Siapa sih ini suaminya Mbak Sri Mutia atau Mbak Mutia Bonsai itu ini ya? Yang ganteng. Masih muda pastinya masih, ya. Masih muda. Enggak kayak Om Yudi gitu. Kayak saya tua, kayak gitu susah banget sih ngomongnya. Enggak sih, maksudnya ada perbedaan dikit aja, Om. Yeah. Beda di usia doang. Itu di belakang juga ada Om Sukma. Nah, itu jadi ini lagi ngoprek cemara. Ini emang ya? Kalau spesialis nih spesialis cemara nih, Om. Ya, ini spesialis Om, cemara. Om Deni ini spesialis cemara. Jadi sama juga ya, Mbak, dari mini-mini sampai ukuran gede. Betul, juga. Betul, sampai size XL juga. Pokoknya semua... sampai taman-taman itu kita ready. Ya, oke. Ya udah, mungkin ini nanti di setelah jadi aja kita lihat lagi biar nggak kepanjangan. Sip. Kepanjangan. Videonya. Kalau kawat panjang masih bisa dipotong. Terus kalau yang lain panjang nggak bisa dipotong apa? Bisa. Tergantung panjangnya jenis apa dulu, Om. Oke. Setelah dibentuk sama Om Deni Abeng.
Jadi buat teman-teman yang cari cemara ekstrim, liukannya keren-keren, itu bisa cek di mana itu? Boleh di Mutia Bonsai atau Denny Abeng? Di Mutia Bonsai. Jadi Facebooknya Mutia Bonsai ya? Sri Mutia. Facebooknya Sri Mutia. Instagramnya Mutia Bonsai. Instagramnya TikToknya Mutia Bonsai. TikToknya Mutia Bonsai. Sering live juga di mana itu Mbak? Kalau live tuh di Instagram. Mungkin sama dekat sini nih, jauh-jauh banget ngomongnya. Kan kita lagi musuhan. Jangan-jangan ada di stasiun TV lain. Jadi kalau live biasa di mana Mbak? Kita live tuh di Instagram, ya, di Facebook juga ya. Di Facebook Pokoknya juga di Facebooknya, iya. Facebooknya Sri Mutia ya. Kalau Instagramnya itu @mutiabonsai. Oh ya, okay. Itu banyak cemara-cemara di sana Mbak. Banyak. Ya? Kita mah cemara sih, lebih banyak di cemara. Jadi spesialis cemara juga, dari mini sampai ukuran XL. XL, oke, siap. Aman. Makasih Mbak, makasih Om Denny. Sama-sama Om Yudi. Yo, makasih Om Sukma. Ya, tuh Om Denny. Nah ini Om Sukma. Om Sukma sih udah nggak aneh kita di sini. Oh, kalau kita berdua aneh kali ya? Nah ini orang baru nih. Ini tadi tamu datang tadi undang pulang tadi antar. Ini dia nih. Oke, makasih ya Om. Ya. Siap. Oke Mbak. Ini Mbak ya, hasil rampokannya ya? Iya, nah ini dong teman-teman. Tuh teman-teman sahabat pecinta mini, ini sancang yang saya rampok ya. Ini kita bahasanya bukan borong, tapi kita bahasanya rampok aja ya. Nih, lihat kan, bagus-bagus banget ya. Pokoknya buat semua tuh kalau mau beli sancang jangan kemana-mana ya. Tetap di UD Animasi aja ya. Tuh, pinter nih. Banget itu. Iya. Nah, pokoknya pokoknya kita tuh kalau beli di orang, kita kan udah kualitas sendiri ya. Apalagi kalau saya yang pegang, artinya ini bagus ya. Iya. Dan sebenarnya di channel saya juga sama kayak saya sendiri nonton sih. Okay. Saya juga udah bosen ngelihat pohonnya. Saya dan penonton-penonton saya fokus ngelihat modelnya. Nah ini ceweknya nih. Ya nggak apa-apalah kan sekalian model. Tapi kan siapa tahu gitu menyelam sambil minum air ya. Sekalian lihat model juga sekalian beli sancang gitu kan. Okay. Bener nggak sih? Ah ya tuh. Ya, ya pokoknya nggak usah takut dah, ini kualitasnya the best banget ya. Ya, oke Mbak. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Udah ngerampok. Iya, sering-sering aja ngerampok Mbak ya. Mau ntar langsung saya kebun. Ada orang ngerampok malah seneng ya. Iya, ada. Itu salah satunya Om Yudi Animasi. Jadi jangan takut buat kalian-kalian kalau mau ngerampok boleh, tapi ke rumahnya Om Yudi Animasi aja. Ah, tuh, oke. Ya, makasih Mbak. Sama-sama Om Yud.